Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Alfa di Jejak Sales. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Saya doakan teman-teman baik-baik saja dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan aktivitasnya. Nah, ini sekarang saya kita lihat DO apa aja, distribusi apa aja hari ini. Jadi kebanyakan bit teman-teman, ada bit street, bit deluxe, Vario 160 ABS. Ada juga Beat Deluxe. Nah, ini Paris 60 ABS. Nah, kita lihat ini ada Beat Street. Nah, ada Beat juga. Nah, kita lihat teman-teman, hari ini ada yang spesial. Kiriman ya. Perdana Honda Scoopy. Teman-teman udah pada nggak sabar kan? Nah, ternyata sudah ada kiriman teman-teman. Kita lihat. Nah, ini Honda Scoopy terbaru. Nah, jadi yang teman-teman yang udah pesen udah lama, udah ada sebulan, dua bulan, tiga bulan. Jadi yang datang itu adalah Honda Scoopy terbaru, gitu. Udah yang terbaru teman-teman. Jadi lupakan warna yang lama, gitu. Jadi udah yang terbaru, move on ke yang baru. Kita lihat ini warna Scoopy, tebak teman-teman warna apa? Ini merah sporty. Ini warna merah sporty ya. Nah, warna merah sporty. Nah, tapi sayang ini distribusinya bukan ke dealer kita, teman-teman. Gitu. Ini ke dealer sebelah tetangga, kita belum kebagian. Kayaknya besok atau lusa kita pasti kebagian dealer kita ini, dealer saya kebetulan. Ini kita lihat ya, ini warna sporty red. Kita bahas sedikit dulu, teman-teman. Nah, ini dia masih sama teman-teman. Jadi ternyata yang sporty red itu ini dia stiker. Nah, ini stiker teman-teman. Warnanya jadi full hitam. Full hitam. Nah, untuk di sini kita lihat apakah ini stiker juga. Nah, ternyata ini teman-teman warnanya ini merahnya dia cat teman-teman, bukan stiker ya. Yang merah sportinya. Nah, tuh ini kita lihat stiker bukan. Oh, ini cat teman-teman. Ini bukan stiker, ternyata ini cat. Nah, ada stiker sedikit di sini. Nah, kita lihat apa aja sih yang berubah. Ini saya belum bisa lihat teman-teman. Ya karena ini motor kiriman yang orang lain. Gitu. Dan ingat, harganya naik Rp200.000 dari harga normal. Nah, ternyata seperti ini penampakan Scoopy yang terbaru. Nah, itu ada PCX. Kemarin dikirimnya cuma 3 unit teman-teman, tapi unitnya PCX, Vario, sama Scoopy. Kalau kita banyak ada 13, tapi kebanyakan Honda Beat. Nah, ini Scoopy-nya. Pak, ini dikirim kemana Pak? Tanjung Sari. Tanjung Sari ya, luar nasi Bapak ini. Kalau Scoopy di gudang udah banyak Pak? Banyak. Banyak ya? Iya, siap atuh Bapak. Terima kasih atas infonya Bapak. Hati-hati di jalan Pak.